logika. Respect gak sih sama perempuan yang gak punya prinsip? Gue tanya nih, Ar, kalau kamu, kalau junjungan kamu besar tuh dari mana? Dari Indosiar. Tega Dewi Persik, sahabat Lesti Gauri DA5. Menyebut Lesti wanita tak berprinsip usai cabut laporan kasus KDRT atas sang suami Rizky Billar. Ya, kalau bukan dari Indosiar nggak mungkin gede itu junjungan kamu itu. Ngerti kamu? Sebelum ada Instagram Dewi Persik itu sudah ada nama. Jadi kamu yang anak-anak kecil terus punya sopan santun ya. Jangan samakan aku sama kayak yang lain-lain. Ya, dari dulu IG saya hilang. 100 kali bikin IG juga dari dulu juga hilang. Tapi tetap aja gue dikasih endorse sama orang, bukan endorse ya, dikasih built-in. Ya, dari Shopee, dari TikTok, dari apa? Heran gue. Gue gak ada pernah ikut campur, lu jangan samain gue sama siapa lah, si Jengger sama siapa, gak ada. Gue beda. Jangan samain lo, gue dari dulu gue kerja pagi siang malam. Ayo mbak kita suntik. Ya ini kamu mendingan suntik deh biar cantik. Kecewa boleh, tapi tak harus menggiring opini untuk mendiskreditkan sahabatnya sendiri. Itulah yang terjadi dan kita simak dari statement yang dibangun oleh Dewi Persik atas pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Sebagai sahabat tentunya harus mendukung apapun itu dan tak harus berkuar-kuar di sosmed. Karena kalau kita mengamati dari apa yang disampaikan oleh DP saat live tersebut, tentunya membuat kita merasa kurang elok sebagai sahabat yang tak sepantasnya. Harusnya dia lebih memilih diam dan tak banyak berkomentar. Hal tersebut tentu DP lakukan karena dirinya merasa disudutkan oleh fan Lesti yang tentunya nguber dia sebagai salah satu host di acara pagi-pagi Ambiar yang selalu menyajikan berita dan tontonan kontroversial tentang pencabutan laporan Lesti Kejora. Hal itu sangat mungkin dilakukan karena kita tahu bahwa Leslar sampai saat ini adalah fan Lesti dan Billar yang mengakar kuat tentunya guys. Gimana menurut kalian terkait apa yang disampaikan oleh DP tersebut? Silakan kalian kasih komentarnya terkait statement dan opini yang dibangun oleh Dewi Persik tersebut. Cium. Diam. Assalamualaikum. Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan sehat, tetap semangat walaupun kondisinya. Iya, kita udah pada tahu. Pacar mana? Gemes amat, Ci. Balonku ada 5 dor. Dor. Thank you.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.